setelah sebut uya-kuya, penuh kepalsuan. Nikita Mirzani bongkar fakta ini. Nikita Mirzani menyebut hubungannya dengan uya-kuya hanya sekedar teman saja. Nikita Mirzani menyebut hubungannya dengan uya-kuya hanya sekedar teman kerja. Artis Nikita Mirzani itu juga membenarkan sengaja mengunfollow Instagram uya-kuya. Rupanya dia punya alasan sendiri. Uya-kuya kan, ya gue unfollow, gak interesting aja sama isi Instagramnya. Intinya gak suka aja gue, suka-suka gue dong. Gue mau unfollow, follow siapa? Ujar Nikita Mirzani. Disinggung kemungkinan memiliki masalah pribadi dengan host pagi-pagi Pasti Happy itu, Nikita Mirzani segera membantah. Gak ada masalah, gak suka saja, sambungnya lagi. Soal seputar sindiran Instagram yang bilang artis settingan di YouTube, Nikita Mirzani tidak menjawab dengan pasti apakah untuk uya-kuya atau tidak. Orang kan banyak banget merambah ke YouTube. Ya jangan jadiin YouTube dijadikan. Karena kayak gue sendiri, yang lain demen-demen YouTube. Saya gak pernah settingan, kata Nikita Mirzani. Malah gue pergi ke tempat yang bagus, mau gue expose. Tapi kenapa dengan datangnya orang-orang ini jadi hancur gitu? Maksud gue, kalau lo mau hancur-hancuran di TV aja, sudah cukup, imbuhnya. Lagi pula Nikita Mirzani mengatakan tidak ambil pusing, apalagi pertemanannya dengan uya-kuya hancur. Dia menyebut hubungannya dengan bapak dua anak itu cuma sebatas teman kerja. Sama dia juga cuma sebatas teman kerja saja. Lagian mendingan gue kehilangan satu teman yang fake dibandingkan gue kehilangan banyak teman yang gak fake, kata Nikita Mirzani.